Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku. Oke teman-teman, di sini aku punya banyak sekali binatang laut teman-teman. Tuh, ada banyak tuh, ada 10. Ada yang warna hitam, kuning, biru, dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku mau membuat semua binatang laut ini menjadi berwarna pink teman-teman. Nah, ini warna pinknya udah aku siapin. Ini adalah lumpur berwarna pink. Nah, kali ini aku ditemanin sama Cila dan Nenek. Oke, jadi mereka berdua mau mencelupkan semua binatang laut ini ke dalam lumpur berwarna pink. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya teman-teman, biar aku makin semangat bikin video tiap hari. Oke, kita mulai teman-teman. Kita mulai dari yang mana ya? Kita mulai dari yang ini aja nih. Ini namanya adalah hiu paus teman-teman. Whale shark. Oke, silakan Neneng masukkan ke dalam lumpur. Wah, langsung tenggelam teman-teman. Ayo kita angkat. Coba lihat. Ini warnanya sekarang berubah menjadi berwarna pink teman-teman. Ah, kelihatan nggak? Wah, lumayan bagus ya. Oke, kita simpan di tempat yang semula teman-teman. Nah, di sini. Selanjutnya yang mana lagi ya? Coba lihat ke sini. Nah, ini namanya hiu teman-teman. Shark. Oke, hiunya kita masukkan, kita celupkan. Wah, gimana ya hiunya? Wah, ternyata tenggelam hiunya teman-teman. Weh, mantap. Lihat hiunya jadi berwarna pink. Oke, hiunya kita simpan di tempat yang semula. Nah, di sini teman-teman. Selanjutnya coba lihat Neneng, itu apa? Wah, itu ternyata lumba-lumba. Dolphin. Oke, lumba-lumbanya dimasukkan ke dalam lumpur berwarna pink. Oke, ayo kita angkat. Ah, coba lihat teman-teman, lumba-lumbanya sekarang menjadi pink. Oke, lumba-lumbanya kita simpan di sini aja nih teman-teman. Selanjutnya yang mana lagi ya? Coba lihat itu apa? Nah, itu juga sama teman-teman, itu lumba-lumba. Oke, lumba-lumbanya kita masukkan ke dalam lumpur. Nah, ayo kita angkat. Wah, di mana ya? Wah, ternyata ini teman-teman lumba-lumbanya. Ih, mantap. Oke, lumba-lumbanya kita simpan di tempat yang tadi. Nah, di sini aja nih. Selanjutnya, yang mana lagi? Itu apa? Coba lihat. Wah, ternyata coba lihat. Jatuh teman-teman. Ini adalah hiu kepala martil teman-teman. Hammerhead shark. Oke, hiu kepala martilnya kita celupkan, lalu kita angkat. Oke, ayo kita angkat. Nah, sekarang menjadi pink teman-teman. Lihat, wah keren ya. Oke, kita simpan di tempat yang tadi lagi. Nah, di sini teman-teman. Oke, selanjutnya itu apa ya? Coba lihat. Wah, langsung dicelupkan. Coba lihat tadi apa ya? Di dalam. Wah, kayaknya ini namanya paus tanduk, teman-teman. Soalnya ada tanduknya di depannya. Narwhal. Oke, kita masukkan ke tempat yang semula. Selanjutnya itu apaan ya? Coba lihat dulu. Wah, itu ternyata paus teman-teman. Whale. Oke, pausnya masukkan ke dalam lumpur dan kita angkat. Oke, kita angkat. Wah, coba lihat pausnya menjadi pink teman-teman. Oke, kita simpan di sini di tempat yang semula. Selanjutnya yang hitam aja nih. Nah, kalau ini namanya orca teman-teman. Orca. Oke, ayo kita celupkan orcanya ke dalam lumpur, lalu kita angkat lagi. Oke,
Di mana ya? Wah, ini nih ketemu nih. Oke, kita simpan di tempat yang semula. Nah, itu apa coba lihat? Wah, kayaknya itu hiu, teman-teman. Coba lihat dulu. Ternyata ini hiu, teman-teman. Wah, hiunya terlanjur dikasih lumpur padahal belum disebutin namanya. Oke, kita simpan di sini. Selanjutnya, itu apa coba lihat? Nah, itu namanya hiu tanduk, teman-teman. Horn shark. Oke, hiu tanduknya kita masukkan ke dalam lumpur lalu kita angkat lagi. Oke, kita angkat. Lihat warnanya jadi pink, teman-teman. Oke, kita simpan di tempat yang semula. Nah, ini dia teman-teman, binatang-binatang laut yang sudah kita ubah warnanya menjadi pink. Oke, gitu aja dulu ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.